Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya Irawan. Menurut pendapat saya, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang baik, bisa dipercaya, tegas, dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sekar Ayub, dari kelas 22 Siti Baria. Pendapat saya menjadi seorang pemimpin adalah 1. Harus tegas, 2. Disiplin, 3. Bisa mengambil keputusan, 4. Harus selalu mendengarkan. Demikian dari saya. Semoga kelak saya bisa menjadi seorang pemimpin yang amanah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Halo, nama saya Tarisa Azahra Ramadhani. Saya dari kelas 22 Siti Baria. Menurut pendapat saya, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau mendengarkan semua pendapat anggotanya dan juga yang bisa menjadi suri tauladan yang baik seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, perkenalkan nama saya Alia Kanza Putri Zaira, perwakilan dari kelas 22 Siti Baria. Teman-teman, apa sih pemimpin hebat itu? Pemimpin hebat itu pemimpin yang bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Sebagai pemimpin, kita juga harus bisa menumbuhkan rasa yang aman dan nyaman untuk orang-orang di sekitar kita, sekaligus bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka dan bersikap saling menghormati sesama tentunya. Sabar, jujur, dan adil juga salah satunya. Menjadi pemimpin yang hebat itu tidaklah mudah, tetapi dengan kerja keras, percaya diri, kreatif, dan semangat diri, insya Allah kita bisa membangun tim yang baik dan juga hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.